Hari ini Maca lagi jalan-jalan di Kabupaten Sintang. Gak sengaja ketemu ibu-ibu yang butuh pertolongan. Jadi sobat PKU ikutin Macan bantuin ibu penjual temet ini ya. Duh, cari pisang di mana ya? Duh, ini belum berbuah lagi. Ibu! Ibu bawa apa itu, Bu? Sini Macan bantuin, Bu. Ya udah, Bu. Ibu mau kemana? Mau itu bikin kerupuk basah, beli ikannya. Ibu buat kerupuk basah? Iya. Oh, ya udah aku anterin ya, Bu ya. Makasih. Ya udah, Bu. Ayo, Bu. Ibu buat kerupuk basah apa, Ibu? Kerupuk basah dari ikan toman. Oh, dari ikan toman. Macan juga baru tahu tuh, Bu. Jadi Ibu jualan di rumah? Iya, jualan. Ini Ibu baru balik dari pasar? Iya. Oh. Ya udah, Bu, nih Macan bantuin ya sampai ke rumah ya. Iya, Ibu. Kerupuk basah itu apa ya, Bu? Kerupuk basah itu aliasnya temeng. Oh, temeng. Ini, Bu, di mana rumahnya ya? Rumahnya di mana ya, Bu? Oh, ini rumahnya. Ya udah nih Macan taruh di sini dulu, ayo Macan bantuin ya, Bu ya. Ayo, Bu. Ini sekarang habis ini kita ngapain lagi nih, Bu? Kita bersihkan ikannya dulu, terus kita potong-potong ikannya. Oke, let's go, Bu. Nah, selanjutnya kita potong ya, Bu, ikannya, Bu, ya. Iya, kita potong ikan ini dulu, ya, Kak, ya. Ini juga, Ibu, ikan ini juga. Iya. Oke. Wah. Setelah dipotong, ini habis ini kita cuci, Bu. Iya, kita potong-potong dulu, bersihin dulu. Ibu, sudah berapa lama, Bu, jualan ini, Bu? Udah sekitar 8 tahunan lah. 8 tahun, Bu? Iya. Wah, lama juga ya, Bu, ya. Macan jadi sampai kaget, Bu. Setelah kita potong bersih, kita cuci, habis itu, Bu? Kita blender. Kita blender habis itu? Iya. Wah, ini nanti akan jadi kerupuk, Bu, ya? Iya, jadi kerupuk basah. Kerupuk basah. Alias temet. Temet, ya. Ini, Bu, potong-potongnya kayak gimana nih, Bu? Potongnya kayak gini ya. Kayak gini, Macan. Ya, dadu gini ya. Iya, potong dadu. Oke. Tebak, kenapa ikannya harus dipotong dadu? Kalau potongannya jajar genjang, susah. Ini berapa banyak, Bu, biasanya per hari, Bu, Ibu? Biasanya sih kita bikin 10 kilo. 10 kilo, Bu? Iya. Oh, ini ikan apa aja, Bu, yang biasa dijadiin kerupuk? Tergantung kesukaannya ikan apa. Kalau kita sekarang kita pakai ikan toman. Ikan toman. Jadi tergantung musim atau tergantung customer, Bu? Customer ya, sukanya apa? Sukanya apa? Oke. Ini habis ini taruh di mana nih, Bu? Di wadah ya, Bu, di ya. Wadah. Ini kita kumpulin dulu ya, Bu, ya. Iya. Ini tulangnya tidak dikonsumsi juga, Bu? Oh, tidak. Oh, jadi seperti di fillet ya, Bu, ya. Fillet. Oke. Wah, ini seger juga, Bu, ya. Ikannya habis dari pasar kita ambil tadi, Bu, kita beli langsung diolah, Bu. Iya. Kerupuk basah lebih segarnya dari ikan segar. Oh. Berarti nggak bisa yang ikan udah berapa hari lama di. Udah nggak enak jadinya. Oh, jadi emang harus benar-benar segar ya, Bu, ya? Iya, harus benar-benar segar. Seperti itu. Selain ikan ini, ikan apa lagi, Bu? Bisa, tergantung mau pakai ikan apa itu, gabus. Ikan gabus ikan bisa? Ikan patin ya. Ikan patin. Okay. Tergantung kesukaannya lah. Tergantung kesukaannya apa ya, Bu, ya. Tapi yang paling enak itu apa, Bu? Ya, ikan tomang. Ikan tomang ini? Iya, ikan. Wah. Ini. Biasanya per hari berapa kilo, Bu, habisin? Kadang ya 10 kilo itu pun tergantung pemesanan. Oh, tergantung pemesanan. 10 kilo. Paling banyak 10 kilo itu, Bu? 10 kilo. 10 kilo paling banyak ya, Bu, ya. Oke, Bu. Ini berarti setelah kita potong nih, mau langsung taruh langsung di wadah, Bu, ya? Iya. Setelah itu kita apain ini, Bu? Kita cuci. Terus nanti kita blender. Oke, let's go, Bu. Mengalir ya. Iya, biar ini ya, Bu, ya. Hamisnya hilang. Dikasih ini lagi enggak, Bu? Kayak daun jeruk nipis gitu, Bu. Enggak. Nanti kan kita bumbuin, Kak. Oh, kita bumbuin ya, biar enggak amisnya ya, Bu, ya. Biar steril juga, Bu. Iya. Fresh. Oke, Bu. Ini selanjutnya langsung kita giling ya, Bu, ya. Iya, kita. Oke, Ibu. Kita giling. Nih. Ini Wow.
Iya. Nanti kalau udah dibilang aja, Bu ya. Ini kita masukin ke sini ya, Bu ya. Iya. Terus kita masukin lagi, Bu. Iya, blender lagi. Oke. Segini, Bu, tambah lagi. Tambah lagi. Ini kita tambahkan air sedikit. Oke, ya. Bu. Air esnya. Iya. Siap. Wah. Belum, Pak, belum. Oke. Ini? Dikasih air es supaya apa, Bu? Oh, membumbu gini. Sekarang kita masukin bumbu ini ya, kita blenderin dulu ya bumbu. Oke, okay, Bu. Bumbu basahnya. Oke, okay, siap. Nih, macam masukin sini ya, Bu ya. Ini bumbunya ada apa aja, Bu? Pakai, kalau kita pakai sahang sama sahang bawang putih aja. Sama bawang putih. Setelah itu pakai air lagi, Bu. Kita kasih air sedikit ya. Oke, okay, Bu. Ini bumbunya di blender dulu, Bu. Iya. Oke, okay, Bu. Macam campur ya, Bu ya. Wih. Oke, Bu. Setelah ini kita apa lagi, Bu? Kasih garamnya. Kasih garam. Setelah itu mecinnya. Mecinnya ini, Bu. Itu garam. Garam mecinnya yang mana, Bu? Ini. Oke. Ini berapa sendok, Bu? Kasih 2 atau 3 sendok? 2. Kayaknya kurang ya. Oke, 3 Bu ya, segini Bu. Oke. Aduk adonan ikannya sampai bumbunya merata ya. Selanjutnya gimana, Bu? Ini. Sudah merata, Bu? Sudah. Tepung. Ya. Tepungnya tepung apa ini, Bu? Ini yang kita pakai ini tepung kanji ya. Tepung kanji. Ya. Berapa sendok, Bu? Tergantung, bisa diulek. Oke. Sampai merata ya ini, Bu ya. Oke. Ini macan nyobain ngaduk adonan temetnya. Aduh, pegel juga nih. Nah, ini udah jadi, Bu. Selanjutnya kita gimana nih, Bu? Oke, Mbak Macan. Sekarang kita taburin tepungnya. Kita taburin. Di atas ini ya. Oke, Bu. Ini seberapa banyak nih, Bu? Segini, Bu. Cukup. Tergantung besarnya, Mbak Macan. Tergantung besarnya, Bu, ya. Ini segini, Bu. Oke. Untuk pengalaman Ibu, udah kemana aja itu, Bu, untuk jualan ini? Terkadang ya sampai tergantung yang pemesannya dari daerah mana. Itu kadang paling jauh di mana itu, Bu? Ya, paling jauh ya, maksudnya kayak Pontianak. Iya, Pontianak. Ya, masih itulah dengan makanan temet ini. Ini, Bu, alat pengerebusnya, Bu. Wah, gede juga ya, Bu ya, ininya, Bu. Alat pengerebusnya. Sekarang kita masukkan ke air rebusannya ya. Oke, okay, satu persatu ya, Bu. Iya, satu persatu. Oke. Okay. Berapa lama ini, Bu, proses perebusnya, Bu? Kalau dia udah timbul, berarti udah matang. Udah matang, Bu. Ternyata bentuk temet ini hampir sama dengan pempek lenjer dari Palembang ya, Sobat PKU. Oke, masukin ke sini ya, Bu ya. Enggak. Oh, ini di sini. Ini kita tumis dulu. Tumis terus ini apa? Ini bumbu kacangnya. Oh, jadi beda. Beda. Oke. Ini tumis dulu. Oke, Bu.
Setelah mateng, kita potong-potong dulu sebelum dihidangkan ya. Wah, mantep banget nih Bu. Abis kita santap bersama ya Bu ya. Iya, sama-sama. Kita makan di mana nih Bu? Kira-kira di sana ya Bu ya? Iya. Oke Bu. Temetnya udah siap untuk dinikmati nih. Maca udah ngilir banget. Wah, temetnya. Ayo, Ibu makasih banyak ya Bu ya. Macan gak sabar buat cobain. Apa tadi namanya Bu? Temet. Iya, temet ini Bu. Basah alias temet. Temet. Ini yang ada isinya kita isi tadi ya Bu ya. Iya, Macan cobain. Ayo Bu, cobain Bu. Ibu ambil satu, Macan ambil satu Bu. Ayo kita cobain. Macan mau coba yang kacang dulu ya Bu ya. Yang paling best sellernya ini Bu, yang paling banyak orang peminatnya. Iya, kacang. Cobain Bu. Aku. Enak Bu. Nah, bagi sobat PKU yang mau nyobain temet ini ya, tapi nggak mau ribet, boleh banget pesan sama Ibu Jubaidah. Caranya tinggal hubungi nomor 0858-4919-3199 ya. Enak banget Bu. Kalau ini goreng Bu. Itu digoreng. Enak banget Bu. Wah Bu, Ibu makasih banyak ya Bu Siti ya. Udah ngasih Macan makan mulai dari proses pembuatan. Dari awal sampai akhir kita makan. Kita mukbang sama-sama. Dari yang sambal kacang sampai sambal pedes ya Bu ya. Udah Macan cobain semua, makasih banyak ya Bu ya. Oke, tetap di Macan Busa, Mama Cantik. Buka usaha.